warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Pak Jamhari, yang veteran PPRI Republik Indonesia tingkat kabupaten. Saya diambil di Jakarta sekarang, tadinya di Bandung. Pusatnya sekarang diambil ke Jakarta, di Balai Sarbini. Saya akan menerangkan mengenai sejarah gedung juang ini. Memang saya tugas saya di sini sebagai humas dari veteran PPRI. Tugas saya kebersihan dan merapikan gedung ini. Ini rencananya bakal jadi museum dan kebudayaan. Cuman hingga ini belum terjadi. Masih banyak yang harus direhab. Ini juga udah direhab sedikit dari bupati. Itu urusan bupati. Nah, ini gedung ini yang punya adalah Pemda Bupati. Sekarang saya di sini hanya penertiban aja, veteran di sini ada beberapa. Ini yang dinas veteran 1, 2 PPM, 3 perjuangan koperasi angkatan 45, 4 ini kami pengen kodam penelitian veteran. Ini kantornya. Terus sedangkan gedung ini dibangun 1910 waktu masih Belanda yang pegang. Pada Belanda yang pegang betul. Setelah Belanda yang pegang, Belanda pulang, diselesaikan sampai Tionghoa Cina. Gedung ini dijadikan Cina, punya Cina, disewakan oleh Cina yang untuk membayar pajak hasil bumi. Tambun ini di muka gedung juang adalah kebun karet dan kebun serai. Nah, di belakang adalah di depan stasiunnya adalah itu padi, hasil padi dulu diambil oleh Belanda buat bayar pajak rakyat Indonesia yang harus bayar pajak di situ. Nah, sampai sekarang kosong. Rencananya memang nggak tahu tuh urusan Pemda, saya nggak tahu lagi urusannya. Dari ini saya udah tua gitu. Hanya saya yang tahu, saya jelas di sininya. Saya bagian kebersihan dan bagian humas di veteran untuk menerangkan masa-masa yang akan ini. Dan juga kepada bapak-bapak yang akan menyelidiki gedung-gedung ini. Belanda pada waktu kan kita dalam penjajahan Belanda. Buat hanya buat gedung pertahanan doang. Bukan buat tempat tinggal, bukan. Hanya pertahanan Belanda. Dulu zaman Nika, setelah dia pulang, dikuasai sama Cina. Tuh, jadi tuan tanah kongsi, tanah kongsi dulu. Itu bayar pajak di sini, Cina. Nah, Cina datang, hantam lagi Jepang, berantem. Nah, berantem Jepang sama tentara Republik Indonesia. Dulu belum ada TNI, baru ada TRI. Nah, saya sebagai humas veteran ini orang BKR, Badan Keamanan Rakyat, yang diketuai oleh Haji Nur Ali yang telah wafat. Nah, sampai sekarang saya masih ada di sini. Nah, saksi mati, itu saksi hidup. Nah, paling saya bisa menerangkan hanya ala kadarnya. Memang banyak yang saya harus senangin, namun banyak yang lupa. Malum saya udah tua, saya udah umur 83, gitu. Banyak dapatnya saya. Di sini kan gedung ada berapa kantor? 1 damkar, veteran, angkatan 45, koperasi, sama PPM. Nah, ini sama kami per. Yang masih masih produktif. Sekarang yang lama-lama udah habis, paling Pak, veteran yang aslinya tinggal beberapa gelintir orang, Pak. Termasuk saya.
sejarah ini kita harus sering-sering baca pengetahuan-pengetahuan. Jadi kalau kita sudah baca, oh benar ini begini sejarah dari sini begini kan. Jadi kita seandainya kita anak kecil atau bertanya, anak kita sendiri bertanya, kita lurusin begitu. Kita luruskan pembicaraan itu kepada buat anak cucu kita, jangan sampai menyalahartikan sejarah gitu. Makanya kalau kita bilang orang bila mana lupa sejarah, itulah orang-orang yang tidak mencintai sejarah. Maka kehancuran sejarah bila mana ada orang-orang benci dari sejarah, baru angus. Sejarah tidak akan angus, tidak akan punah selama tidak ada orang yang membenci sejarah. Begitu sejarah juga begitunya, jangan kita menyalahartikan bahwa sejarah ini seolah-olah kita tahu ataukah kita umur baru, kayak saya baru 54 saya mengikut berjuang dengan senjata yang mana, sedangkan merdeka tahun kemarin itu gue belum lahir kan, begitu. Nah jadi kalau kita menaikkan sejarah yang mungkin seperti zaman perang ataukah bagaimana, misalnya gedung juang itu, kita harus bertanya sama orang yang lebih mengetahui juga. Jangan mentang-mentang dia tua, kalau dia nggak ngerti ya kayak dari kita juga ya kan, banyak orang tapi dia ngerti, dimana aku pejuang, bagaimana aku pejuang, tapi kita putar balikan dia nggak ngerti gitu. Dari umur dia, usia dia kan. Nah, sekarang kalau kita merdeka tahun 49 terus umur dia baru 75, merdeka udah 72 tahun, umur 3 tahun kan dia, masa ikut perang sih? Masa umur 3 tahun ikut perang, terkecuali sama orang tuanya dia, pejuang, ngungsi sono, ngungsi sini. Itu yang disebut pejuang itu sebenarnya bukan kita ngangkat senjata loh, orang yang ngungsi-ngungsi itu loh. Karena kita nih udah ada tentara, jadi kita nih jatuhnya sukarelawan. Makanya tentara itu gak bisa jadi veteran. Itu nggak ada sejarah tentara, terus saya bisa, ini saya tentara angkatan 45, terus veteran itu nggak bisa. Veterannya khusus veteran, karena veteran itu nggak ada gajinya, dia hanya dana sukarela dan hibah dari presiden itu. Itu juga kalau pengurusnya lempeng, kalau pengurusnya nggak lempeng, mungkin nggak nyampe gitu kan. Itu kalau kita menyejarahkan juang. Kalau fungsi tempat ini, selama ini kan tempat ini jadi orang-orang kita yang berpeduli. Dari kayak Ade yang berpeduli sama gedung tinggi ini untuk dibikin sep, kayak sep, ada sep gedung juang ini, disejarahkan gedung juang alias gedung tinggi ya kan. Atau kami juga alias gedung tinggi alias sep gedung juang. Karena merasa ini gedung ya kuno, tua gitu kan. Jadi ya apa sih kalau kita udah diganti nama dengan orang yang mengorbitkan gedung juang, orang menyingkatkan GJ. Kalau orang kita ke GJ katanya kan, GJ itu gedung juang. Sebutnya anak-anak sekarang tuh, anak-anak jalanan itu saya singkat nih, sebutnya GJ, gedung juang. Jadi ada keramaian model kayak sanggar. Di sini juga kita kreatifkan bahasa-bahasa populernya Bekasi gitu kan. Jadi ya kalau ada orang yang berminat mengamalkan Bekasi, orang yang punya ide-ide cemerlang. Kok bisa disebut gedung juang ya sekarang? Gedung juang, dulu disebut orang sini asli itu gedung tinggi. Ya baru dia ngerti kayak kita begini gitu. Itu yang saya memahaminya. Sejarah Bekasi ini yaitu dari gedung juang, sekarang ini bukan gedung juang, gedung sejarah, supaya itu orang berpeduli lah sama gedung ini gitu. Supaya banyak orang-orang peduli, dari mahasiswa-mahasiswa pada peduli. Karena kan aspirasi ini, gedung ini mau untuk apa? Ataukah buat cagar budaya atau buat dinas pariwisata ya kan, nggak ada kayak model kayak kantor gitu. Jadi kita orbitkan seperti kayak Kotu, orang pada lari ke Kotu kan, tapi di sini kok punya sejarah terpencil, kok merem gitu.
kok nggak peduli kan begitu. Bahkan orang mahasiswa dari mana-mana pada kemari, bahkan pendirinya juga mahasiswa kan, dari Malaysia datang kemari. Maksud dari Malaysia, kuliah di Malaysia, datang kemari. Kok bahasanya sangat sayang amat. Ya itu kan bahasa saya. Tapi selama dia berkatakan kayak, oh bahasanya kayak situlah, bahasanya kok sayang amat nih gedung bersejarah begini bagus, kok nggak diroritasi gitu kan. Kalau selama pejabat tutup mata bagaimana berpotensi. Kayaknya dia masih kurang kan. Yang ada gencet sini, nggak bisa begitu. Justru kalau gedung ini kita mau diorbitkannya dari orang-orang kita yang berpeduli. Gedung ini bisa diperbaiki kembali, ya. Ini menjadi ya tidak lumutan macam begitu. Kemudian yang bocor-bocor itu bisa diperbaiki, ya. Dan setelah bagus, mungkin masyarakat tuh bisa menikmati juga. Ini misalnya ya, ada masyarakat yang ingin menikahkan anaknya, bisa pakai gedung ini, tapi oh, gedung ini sudah bagus. Saya udah katakan, Dek, kamu sekolah yang benar. Sekarang sekolahan mahal, zaman Belanda juga mahal. Tapi orang kita nggak boleh sekolah sampai tinggi-tinggi, kecuali anak camat, anak lurah bisa. Kalau sekarang kan bebas, asal kuat bayarnya. Makanya adik-adik ini hati-hati, belajar yang benar, jangan sampai tawuran ini tuh. Saya nggak paling kedemen, saya kan kakek kamu. Belajar, pelajaran sekarang selembar kertas ulangan kan mahal, saya bilang. Oh iya kong, iya pada ngerti. Banyak dari SMK Cibitung, Cikarang, banyak kemari. Saya hanya diuber-uber. Kita sama gerobol yang gak disebut pertel ini. Itu sang ini yang mau diwawancarai yang gimana ini? Kita sambil ngobrol gitu ya. Jadi kita jadi gak ini yang gak jenuh ya. Saya terang-terangan kalau untung dapat sama saya, kalau banyak orang gila wah ngaut. Emang dasar orangnya setengah, udah gak ada kapoknya. Datang-datang kalau udah dari depan rumahnya udah gila aja gitu. Ada apa saya bilang, nyembah dong sama Tuhan, sama yang lain-lain gak boleh tuh. Orang-orang kita yang kerja insinyur dari Belanda, bahan-bahannya juga lain daripada bahan sekarang. Kalau bahan dulu kan gak pakai semen hitam, pakai semen merah, sama pasir, semen merah, air, sama koral, sama telur. Lain kalau semen hitam ini udah hancur pada retak-retak. Ini masih asli, lantainya juga asli dari Cina nih. Ain rame kan
Cuman satunya presiden yang udah pernah kemarin, Soekarno, nggak ada lagi. Nah, memang dia yang membongkar sebuah merdeka, Soekarno. Yang sekarang kan tahu, nggak tahu udah gimana, udah kusut kalau kayak benang.